Panam. Minggir dulu, minggir dulu. Lo mau kemana sih disuruh minggir? Pada susah banget. Bandar semua kok, Pak. Mana bunda doang. Sini kan sering terjadi balap liar, ya kan? Keadaan motor juga nggak sesuai dengan harusnya di jalan, kan? Plat nomornya kemana? Pinggir dulu, Mas. Pinggir dulu. Pinggir dulu. Monitor, monitor. Ada motor nih. Pinggir dulu, pinggir dulu. Hei! Berhenti dulu, berhenti dulu. Lo mau kemana sih disuruh minggir? Pada susah banget. Ngecer. Nah, apa sih? Kamu langsung diapain? Bensin, Pak. Mau kemana, Pak? Mau ini bensin, Pak. Baru jadi, maksudnya. Baru jadi? Turun dulu, turun dulu, turun dulu, turun dulu. Kenapa pada lari-lari sih? Nah, saya suruh, mau lari, Pak. Suruh berhenti malah kabur. Ya, kan, mana rejeki? Iya. Ngapain pada lari-lari gitu loh? Baru habis jalan tadi, Pak. Jangan, kalau berhenti berhenti malah kabur, ngapain sih? Bandar semua kok, Pak. Cuma nabutnya doang. Tahu nggak kenapa diberhentiin? Satu, di sini kan sering terjadi balap liar, ya kan? Keadaan motor, diri aja, jangan duduk, diri aja. Ngapain? Keadaan motor juga nggak sesuai dengan seharusnya di jalan, kan? Plat nomornya kemana? Begitu, makanya diberhentiin. Kenapa diberhentiin? Kalian itu udah berkendara nggak pakai helm, ya kan? Begini posisi motornya. Ya kan? Nah, cuma disuruh berhenti loh. Kenapa lari gitu loh? Lo udah ngapain kok? Nggak lari, Pak. Nah, temennya, tadi lihat nggak? Tadi lihat nggak temennya? Nggak tahu. Mau coba juga. Coba, Mas, identitas dirinya. Ada nggak? Buat apa, Pak? Buat apa juga? Saya kan di rumah, orang Cina ada cuma ngisi bensin. Ya ngisi bensin jauh banget di sini, kan bisa beli literan. Bisa beli literan dulu, ya enggak? Kendaraan bermotor begini kan enggak layak, Mas, ya kan? Sekarang saya tanya, ini remnya kemana? Remnya rusak, Pak. Kepala babinya enggak ini, jadi enggak bisa ngerem, jadi keras. Itu kan bisa dibersihin, sealnya. Ya, ini kan motor baru jadi, Pak. Ya terus kalau kendaraan begini, bahaya enggak? Bahaya, orang bisa bawa bensin. Cuman bahaya nggak? Ya kalau gelundung tiba-tiba depan ada truk? Gelundung tiba-tiba ternyata masnya kenapa-napa kan kita nggak tahu. Rem belakangnya aktif nggak nih? Aktif, Pak. Nggak pakai rem depan. Kondisi motor begini, nggak pakai helm. Nggak bawa identitas kendaraan. Coba. Berarti motor bisa hidup? Coba, coba sandarin. Sandarin dua. Coba nyalain. Coba nyalain. Ada breakingnya nih, rusak. Apanya? Ininya, selanya kalau kita langsung ini malah rock. Oh, ininya apa namanya? Sebutannya? Oh, itu nyala. Ya, bisa tuh. Nyala kan tadi kalau bakal. Kletek? Iya, makanya orang baru jadi. Berapa persen? Borak? Mati lah. Standar? Kalau saya baru balik kerja. Baru balik kerja? Iya, makanya saya pengen keluar cuma kalau beli bensin doang. Kan saya makan di rumah, ada apa-apa. Bilang aja mau nyoba di jalan.
mabok ya. Mabok kan. Ya. Kamu dekat, terus boleh motor kayak gini nggak pakai helm? Kan nggak boleh. Mau dekat jauh nggak boleh kayak gini kendaraannya. Ayo, ke polres dulu. Nggak apa-apa, mau ngikut apa tinggal? Ntar hubungin temannya biar ke polres. Tahu kan, polres baru. Bawa surat-surat kendaraan, lengkapin motornya, terus kenapa standar, bodi, speedometer, lampu. Plat nomor bawa semua, sama STNK BPKB. Kita melakukan patroli di wilayah Gor Bekasi Kota. Didapati satu buah kendaraan bermotor. Kami memberhentikan pengemudi tersebut dikarenakan dicurigai akan melakukan trek-trekan. Dan juga karena kendaraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan berkendara yang ada. Motor kita amankan ke Polres Metro Bekasi Kota agar pemilik bisa datang dan melengkapi kekurangan dari motor tersebut.